Oke, ini skill 1 kita buang dulu. Nah, gini. Skill 2, kemudian ini. Nah, itu. Nih, nih. Ini lihat nih jansennya nih. Tuh, kan? Tuh. Oke, kita kumpul di sini, siap-siap ya. Jansennya juga udah muter-muter itu. Oke. Tigrelnya siap. Kita buang dulu, oke. Tuh, dua kali tuh. Mantap tuh. Oke, mantap tuh lah. Dapat lagi gak kita? Dapat double kill. Oke, ini kita kesini dulu. Oke, skill 1. Ini yang biasa ya. Aduh. Woi, woi. Aduh. Oh, 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 oh. Ya, iya. Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Desa Lesa. Ya, kali ini Desa akan membahas tentang trik gimana caranya Luogi bisa dapat double stun ya. Bisa, Bang? Bisa, bisa caranya. Sebenarnya ya, sebenarnya para user Luogi itu udah pada tahu ya. Cuma pada merahasiakannya ya. Jadi dan Desa akan bongkar ini biar kalian semua tahu, dan kalian kalau pakai Luogi ya, terutama kalian yang user Mage, biar bisa cepet banget killnya ataupun assistnya sehingga kalian bisa jadi legendary ya. Oke, syaratnya apa? Syaratnya harus level 2 dulu ya. Oke. Sebelumnya Desta ini main dengan salah satu viewer kita yang sekarang ada di ini. Oke, bentar, kita kill dulu. Mantap, double kill kita. Nice ya. Salah satu viewer Desta yang juga teman kalian ya, yang sekarang dia main pakai waktu itu. Kemana dia beloknya? Oh, di situ. Aduh, keburu-buru tadi flame shotnya ya. Coba lihat dulu ya. Udah. Yang penting kita dapat first blood and double kill. Oke, triknya gimana, Bang? Ya, nanti akan bisa kasih taunya. Jadi sebenarnya adalah kalau kalian pakai logika sebenarnya masuk sih kayak gini deh. Yang pertama adalah kalian siapkan yin dan yang berbeda kayak gini ya. Jadi kalau pakai Luogi itu kalian harus siapkan yang dan yin yang berbeda kayak gini. Jadi ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang ungu gitu ya. Nah, caranya adalah ketika kalian melemparkan skill 1 ini ya. Nanti skill satunya yang kedua dibuang ya. Entah lempar ke siapa. Baru nanti skill 2 dan skill 1 lagi gitu ya. Kalau ini yang biasa ya, yang biasa kayak gini ya. Kalau yang biasa kan skill 1, skill 2, skill 1 ya gitu. Ada beberapa orang yang pakai skill 2 dulu baru skill 1 ya. Tapi kalau Desa lebih suka skill 1 dulu buat kena enggaknya itu. Jadi biar kombonya bisa apa enggak. Karena kalau udah kita pakai skill 2 mereka pasti langsung bubar ya. Langsung bubar, langsung menghindar. Aduh, hayanya mati. Oke, ada Roger di situ. Ayo balik. Rame, ada 3 atau 4. Kayak ada Vale juga. Oh ya, betul, ada Vale. Waduh, ramai banget. Oke, skill 1. Ini yang biasa ya. Nah, ini. Nah, itu tadi. Cuma tidak Desta pakai dalam kurun waktu yang cepat ya. Jadi ada jedanya. Oke, nanti akan Desta tunjukkan caranya yang benar seperti apa ya. Kalau dia emang posisinya kurang enak banget sih. Karena Desta harus jaga jarak ya. Siapa tahu kena paketnya Vale ya, malah meninggoy nanti ya. Yang penting kita udah kill 3 ya, kill 3 ya. Tim kita kill 4, kita dapat 3 sih, lumayan lah ya. Nah, ini dibuang. Nah, gitu ya. Ini udah siap nih. Ini udah siap nih. Tapi dapat nggak ya? Dapat tuh. Alah, nggak kena ya. Itu kalau kena langsung double stun kita. Oke. Oke, kita hindari dulu Vale-nya ya. Oke, ini skill 1, kita buang dulu. Nah, gini. Skill 2, kemudian ini. Nah, itu. Itu adalah contoh double stun-nya. Jadi kita mengaktifkan skill pasifnya 2 kali ya, langsung gitu loh. Jadi terkadang kalau Luogi biasanya gini ya, skill 1, skill 2, kemudian kena stun di tengah ya. Kemudian kita lempar skill 1 lagi ya. Ya. Kemudian kita lempar skill satunya yang ketiga itu udah di luar areanya skill 2. Jadi udah nggak bisa kena
double stun ya, kecuali musuhnya rada gimana gitu ya, cuma diem aja di situ, nah itu baru bisa kena stunnya dua kali gitu. Nah tapi dengan trik ini kalian bisa ngenakan ya, mengenakan bahasa apa itu, ngenakan itu ya, bisa kena musuhnya pasifnya aktif dua kali sekaligus gitu. Jadi begitu kena stun kumpul di tengah ya, kemudian nanti bisa jalan dikit kumpul di tengah lagi stun lagi, dan itu pun pasifnya itu kan ada damage tambahan ya, jadi lebih burst ya, damage-nya lebih burst dibandingkan kalau kita pakai dengan cara konvensional ya, cara biasanya. Ya kita incer dulu valenya, apakah kita akan dapat valenya? Skill 1. Ini cara yang biasa ya. Aduh. Sudah kita tembak frame shot. Matai. Kalau bisa untuk Loi lebih seneng frame shot sih dibandingkan flicker dan semacamnya ya. Karena kalau untuk jarak dekat kita berani aja gitu. Kalau ada fighter ataupun tank atau yang deketin kita, kita berani aja. Karena kalau musuh kena skill 1 kita, kemudian kena skill 1-nya lagi, kita dapat shield ya, dan ada penambahan stack skill 1-nya. Jadi kayak Valir ya. Kalau Valir kan gitu kan, kalau misalkan skill 1-nya tuh kena hero musuh ataupun nge-kill minion, maka dia akan nambah stack-nya. Oke, kita bantu sini dulu. Ya, kita di sini ya. Dadah. Iya. Ya udah. Kita lewat ke kiri ini ya, karena di bawah kita tahu ada Vale dan Johnson, dan untungnya Johnsonnya muter jalannya ya. Nih, lihat nih Johnsonnya nih. Tuh, kan? Tuh. Stun dua kali, coy. Gak kena. Astaga, gak kena kemana ini? Johnsonnya kemana ya? Oh, itu tuh. Aduh. Tadi harusnya nembaknya ke semak ya, kita dapat 6 kill kalau gitu ya. Oke. Kita ke tengah dulu, ini banyak duit berserakan, jadi kita harus ambil dulu ya. Karena duit gak datang untuk sendirinya, kecuali kalian roamer. Oke, nah ini. Pokoknya kalian harus siapkan yin dan yang terpisah ini ya. Oke, skill 1. Kalau kita buang, nah ini siap ya. Lah gak kena coy. Tapi intinya gitu ya. Oke. Kita kemana lagi nih, kita bantuin dulu. Kayak ramai, ada 3 di sini, ada Roger kayak di jungle yang ini. Ya kita harus hati-hati aja. Oke. Oh mantap. Aduh sayang sekali. Karena kita gak punya waktu ya. Jadi memang ada jedanya sih, setelah kalian pakai skill 1 ya, kalian buang dulu, nah kayak gini ya, baru kemudian pakai skill 2, skill 1. Jadi ada jedanya, jadi nggak, kalau untuk face play nggak bisa, face combo itu nggak bisa ya. Oke, ini kita kesini dulu. Oke, skill 1 ini yang biasa ya. Aduh, woi, aduh, oh ya, iya. Astaga. Udah mau ditabrak Johnson, di ulti Sylvana, kena angin apa, ada angin sama ultinya si Val. Gak kena semua coy, padahal bukan hero gesit ya. Oke gitu, nanti kita akan desa tunjukkan lagi ya caranya ya. Oh ada Roger. Aduh, kita pergi aja ya, daripada nanti jadi targetnya Roger sama Johnson baru. Oke, Sylvananya situ. Oke, kita kesini. Ya. Oh, nggak kena, coy. Oke. Jadi memang butuh waktu ya untuk mempersiapkan double combo stun itu ya. Kalau pengen cepet memang biasa ya. Skill 1, skill 2, skill 1. Kemudian buang-buang skill 1 ke musuh gitu ya. Tapi kalau kalian pengen double stun, memang skill 1 dulu, kemudian buang lagi skill satunya, kan tuh ada jeda berapa detik ya, nggak langsung gitu. Nah baru kalian tempatkan skill 2 dan skill 1 gitu. Gampang kan ya? Gampang lah, kalian pasti bisa lah. Gitu. Oke. Wow. Ayo Johnson sini. Aduh gak kena coy. Kita buang lagi skill satunya. Iya. Oke. Kena pantulan nggak nanti? Waduh. Akhirnya berani banget ya.
Oke, mana lagi nih? Dan yang paling menambah kesuksesan Luoyi adalah Tigreal ya, karena enak banget Tigreal tuh untuk ngumpulin orang. Ya, kayak ini aja ya, pengumuman di masjid aja ngumpulin orang gitu ya. Jadi ngumpulin orang, terus kemudian kita sambut pakai combo gitu ya. Ya, apakah kesini kayaknya enggak deh. Silvana pergi, udah kita ambil dulu duit-duit yang berserakan ini ya. Memang kalau Luoyi itu pedih banget sih kalau main combo pasifnya itu ya. Makanya ini adalah trik, sebenarnya trik itu udah diketahui oleh user Luoyi ya, cuma nggak pernah disebar ya. Ya mungkin hanya beberapa orang aja yang tahu ya kayak gini, dan nggak cerita-cerita gitu loh, karena memang ini adalah rahasia terbesarnya Luoyi biar gampang jadi legendary. Aduh, nggak kena, nggak dapat kita ya. Oke, ini patah Luoyi dulu kalau nggak salah, ini hero gratisan. Oke, kita langsung aja ya, karena butuh combo cepet, jadi kita nggak pakai double stun. Oke, gitu ya. Lah keburu momennya hilang loh, nanti keburu mereka lepas dari ultinya Tigreal. Oke, mantaps ya. Kita clear dulu yang atas ya. Oke, yang di bawah itu udah siap sedia. Mantap bahayanya. Mati nggak? Aduh. Lah, kok nggak kena? Coy. Oke, kita buang ya. Kita siap-siap ya. Oh, udah nggak berani Johnson-nya. Nggak berani ngedeket. Oke, kita tunggu momen dulu. Kita tunggu di sini. Itu Johnson-nya muter-muter. Oke, kita tunggu di sini dulu ya. Tigreal pulang dulu, Gih. HP tinggal segitu loh. Ini kalau kamu mati, siapa yang melindungi aku, kan gitu ya. Oke, langsung lari. Oke, dapat. Tuh kan, malah kepake immortalnya kan. Harusnya kan pulang dulu nggak akan kepake immortalnya. Oke, gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu, kalian pasti udah paham ya dengan penjelasan desa. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan di seksi komen ya. Silahkan komen di bawah. Nanti kalau ada tanya-tanya silahkan aja tanyakan gitu ya. Tigreal emang jadi pancingan. Aduh, gak kena. Aduh, arahnya salah. Ah, langsung aja kita ya. Ah, gak kena coy. Paling gak si ini si kita dapat assist dong. Ya, nice. Tuh Rogernya sekarat coy. Iya, desa nggak berani deket-deket, takutnya malah desa yang mati nanti. Oh, ada mobil. Ya Allah, nabrak tiang ya. Oke, Moskovnya solo lord. Kita buang dulu ya. Kalau sekarang musuhnya pada takut semua sama Luoyi. Begitu kita kena skill satunya, pada lari semua. Jadi kita kayak udah nggak bisa menerapkan combo itu lagi. Tapi kita coba lagi nanti ya. Kalau semisal ada kesempatan, kita coba lagi. Tapi intinya kalian pasti udah paham dong cara kayak gitu ya. Ya, kita kumpul di sini, siap-siap ya. Johnson-nya juga udah muter-muter itu. Oke. Tigreal-nya siap. Kita buang dulu, oke. Tuh, dua kali tuh. Mantap tuh. Oke, mantap tuh lah. Dapat lagi nggak kita? Dapat double kill. Wah, ya triple kill. Oh, nggak kita aja yang triple kill ya? Udah. Oke, terima kasih yang udah nonton video desa sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya. Sampai jumpa di video desa selanjutnya. Bye-bye.